dan pemerintah daerah sebagai regulator ramah investasi. Sejumlah lembaga dari pemerintah, LSM, serta swasta membentuk Forum Dangku Meranti. Forum ini mencakup kawasan konservasi serta hutan produksi di wilayah Suaka Margasatwa Dangku hingga wilayah Meranti. Wilayah tersebut mengalami proses degradasi dan syarat konflik. Konflik melibatkan banyak pihak, mulai dari perkebunan, pertambangan, dan masyarakat yang belum terkoordinasi. Forum ini mendorong koordinasi antar pihak untuk menjadikan ekosistem di wilayah Dangku Meranti kembali sehat dan berkelanjutan. Sekarang ini masing-masing pihak ini bergerak sendiri. Jadi belum sinergi. Dengan adanya forum multi pihak Dangku Meranti, diharapkan nanti ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Jadi kami semua pihak-pihak itu akan menyampaikan program-program kita apa, mana yang bisa disinergikan. Industri silakan jalan, tapi tetap memperhatikan bagaimana fungsi daya dukung lingkungan hidup, tetap memperhatikan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sana, termasuk tetap mendorong tumbuhnya kearifan lokal ini. Peluncuran forum ditandai penandatanganan komitmen sebagai pihak yang terlibat. Forum ini diharapkan merangkul semua elemen, sehingga pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat berjalan selaras. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Mana anak? Mana rumah kita? Mereka menghindari kampung.